Di Merajan dulu. Ayo, kita ajarin. Pelan-pelan, licin. Gua ada berat, dongan licin lah. Lo dongan, Dik. Kemana berat ke sini? Nggak. Ini udah semua. Dari mana harus mulai? Dari sini, mulai dong. Itu liatin ini ya, canangnya di atas. Jadi biasanya kalau pulang kita tuh wajib sembahyang dulu. Ibaratnya bawa oleh-oleh lah ya. Hah? Satu atau tiga? Satu aja. Dan hari ini tuh sebenarnya odalanya bukan di pura sini, tapi di ada namanya di pura pusa, nanti diliatin deh. Tapi biasanya setiap pulang itu wajib istilahnya bawa oleh-oleh lah buat leluhur di sini, dan kita ke Banten. Masih banyak perjalanannya, masih panjang. Termasuk juga yang ada di kebun, guys. Yang di kebun. Masih cincin. Tapi kalau odalan gini nggak pernah hujan ya. Pasti terang, Bor. Pasti terang. Nggak ada awan lagi. Atau ntar sore hujannya nggak lagi, Kak. Kalau pagi. Kalau pagi kebus sekali, kok. Matahari nyebarnya ini. Arah matahari. Lagi. Tapi kalau ke kampung itu asri. Yang pasti udah ada rumputnya. Ya kayak di kota, Bor, isinya bangunan semua. Ya, guys. Oh, ada dagang. Aku gali dah, kalau nyampe. Kalau nyampe pura nyarinya apa? Nyarinya dagang. Nyarinya dagang. Beli es tau. Iya. Tapi kirain kalau pagi itu belum setinggi ini gini. Nggak, kamu kan bawa ini. Yang tahu nih, Kak. Cik satu. Wow. Masih di dalam kayak. Thank you.
ikan sereal. Ikannya gini, Bu. Laper, coy. Itu 6 jam gak sih? 6 jam harusnya. Kita tuh di Lipura udah berapa jam? Dari jam 9 pagi. Sekarang itu jam sekitar jam 2 ya. Atau jam 3? Jam 4. Jam 4. Jam 4. Bor, jam 4 ya elah. Udah berapa jam jadi ya? Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. 7 jam, Bor. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Setahun sekali ya. Setahun sekali. Ya, jajan 100.000 lebih. Ada sate babi. Kalian enggak boleh makan sate babi. Sate babinya enak kali. Tapi haram. Akhirnya setelah berapa jam, Ting? Almost kayak kerja jadinya ya. Datang jam 8, pulang jam 4 atau jam 5 ini, enggak tahu deh. Habis ini ngobrol-ngobrol bentar di rumah kampung, habis itu siap-siap balik pulang. Sampai rumah agak malam, istirahat bentar, ya udah habis itu streaming board. Streaming Liga Paman Prat. Liga Paman Prat tidak boleh terlewatkan. Udah lah ya. Transisi lu, transisi. Belajar transisi.